Okay, jadi kemarin motor Kawasaki W175 punya Pak Presiden kemarin habis dipakai ke Pasar Anyar sama Pak Jokowi dan semuanya alhamdulillah nggak ada kendala berarti. Nah, rencananya motor itu bakal dipakai riding lagi di kota Bandung itu besok gitu kan. Dan sekarang hari Sabtu, rencananya dipakai riding itu Minggu pagi. Jadi sekarang tim Katros mau jalan ke Bandung untuk mastiin semuanya berjalan dengan baik. Sekalian mau ada beberapa bagian di motor Pak Jokowi yang beliau request untuk direvisi sedikit lah. Kita jalan ke Bandung. Sekarang kita sudah sampai di pos komando polisi militer. Karena Pak Jokowi udah di sini parkir. Sekarang kita mau beberes. Kita jauh-jauh ke Bandung ini sebenarnya pengen ngerubah posisi plat nomor belakang motornya Pak Jokowi. Jadi posisi plat nomor belakangnya yang lama itu kan adanya di samping, terus posisinya juga miring. Terus posisi lampu belakangnya juga itu kan adanya di samping juga gitu loh. Nah, itu kita pengen ganti, jadi posisinya seperti biasa di tengah. Untuk lampu belakangnya kita ganti dengan yang ini. Jadi kita ganti posisinya itu ada di, masih bingung sih posisinya antara nemplok di spakbor belakang atau pakai sisi bar gitu ya. Terus kalau untuk plat nomornya juga sama, posisinya menyatu dengan bracket si lampu belakangnya. Jadi kita masih cari-cari solusi yang paling cepat, paling gampang, tapi paling bagus juga. Iya, bingung gak? Kalau gitu, langsung kita mulai. Okay, jadi solusi yang dipilih untuk dudukan lampu belakangnya itu gue sama Yanto sepakat untuk menggunakan sisi bar, walaupun sebenarnya menurut gue sih ya motor Pak Jokowi ini kan nggak terlalu old school, jadi menurut gue kurang cocok pakai sisi bar. Jadi solusinya untuk ngakalin itu, sisi barnya kita buat pendek banget, cuman sekedar untuk bracket si lampu belakang dan plat nomor. Karena waktunya mepet banget, jadi kami ngerjain motor ini on the spot dengan alat-alat yang kami bawa dari Jakarta. Seperti mesin las, gerinda, bor, dan kunci-kunci. Pokoknya hari ini jadi bengkel dadakan. Ini bracketnya sekarang udah jadi, bracket motor yang baru. Selain bracket lampu belakang, tadi bracket plat nomor depan juga kita rubah sedikit posisinya. Revisi namanya. Hah? Namanya revisi. Oke, baru selesai untuk masang kesetrikannya. Cuman memang kita belum tes ini lampunya benar apa enggak nyoloknya. Karena sampai sekarang kuncinya belum kita terima, jadi nggak bisa ngecek masalah kesetrikan dan lain-lain. Plat nomor sama lampu belakang udah kita pindah sesuai dengan request. Jadi sekarang gua mau ke hotel. Sekarang mau check-in dulu. Yang jagain ikan gede. Mana? Kita mau balik lagi ke tempat motor tadi. Panitianya udah ngabarin ke gua kalau kunci motor udah ada. Wah. Pan. Goy. Ini sekarang kuncinya udah ada. Sekarang kita mau coba untuk tes lampu depan. Nah, lampu depan hidup normal. Lampu indikator netral, lampu belakang udah nyala,
Ini tinggal benerin ampul remnya aja yang kebalik. Oke, udah beres semua. Sekarang coba dinyalain. Gak mau ada kesalahan, kami pun ngecek sekali lagi sistem kelistrikan motor ini agar semua berfungsi dengan baik. Udah dicekin semua, aman toh? Jadi sekarang gua mau balik lagi ke hotel dan istirahat. Jadi sekarang kita istirahat dulu. Sekarang sudah jam 5 lewat 11 menit. Jadi rencananya gue dari sini langsung mau ke Hotel Arya Duta karena di sana jadi titik kumpulnya dulu. Dari sana nanti Pak Presiden bakal riding. Jadi langsung kita jalan. Yuk. Ayo. Buset, cepat kolor. Ini perut kemana-mana. Giliran buru-buru mobil nggak bisa keluar, jalan keluarnya ke sana. Tapi ketutupan parkir mobil. Gue udah sampai di Hotel Arya Duta. Di saat pagi itu, motor sudah berada di basement hotel. Di sana lagi-lagi kami melakukan pengecekan sebelum motornya disterilkan oleh panitia. Setelah motornya disteril, motor ini harus dipindahkan ke lobi hotel. Nah, dari sini gue merasa terhormat banget karena gue dipercaya yang membawa motor tersebut ke lobi hotel. Saat membawa motornya, gue ngebayangin, oh begini ya rasanya ketika Pak Presiden riding dengan motor ini. Di saat itu juga, walau udah dicek sama Yanto, tapi gue mastiin lagi sistem pengereman berfungsi dengan baik. Sampai di atas, motor gue parkir dan meletakkan atribut seperti rompi, helm, dan sarung tangan yang rencananya bakal dipakai oleh Pak Jokowi. Sekarang kita udah pindah ke atas dan di sini kita lagi prepare. Beliau lagi ada di Car Free Day. Jadi dari Car Free Day di Kota Bandung, beliau menuju ke Hotel Arya Duta ini. Lalu kita prepare ke acara Kreatif Jawa Barat. Oke, Jokowinya udah nyampe. Jadi sekarang kita siap-siap. Karena saat di Bandung ini gue nggak bawa motor, jadinya gue naik motor pinjaman dari teman-teman komunitas di Bandung. Melihat antusias warga Bandung, luar biasa banget cuy. Mereka sampai tumpah ke jalan untuk melihat presiden berkendara motor. Gue baru balik dari Bandung. Secara keseluruhan gue jelasin dulu sedikit. Tadi ketika Pak Jokowi riding, semuanya berjalan dengan baik, gak ada kendala. Terus kelistrikan motor juga gak ada masalah. Lalu bannya gak kempes, mesinnya gak mati, pokoknya semuanya aman. Selama perjalanan itu gue bawa motor juga. Cuman rencananya memang awalnya itu gue ngeboncengin asisten pribadi. Cuman memang tidak berjalan sesuai rencana karena emang apa namanya situasinya pada saat itu rame banget gitu kan. Dan ya jadi gue di tengah-tengah dan saat gue riding itu ngelihat motor yang tim Katros bangun, yang kita bangun gitu ya, dipakai sama Pak Presiden. Gak nyangka aja sih, bangga juga, was-was juga, takut motornya ada apa-apa gitu kan. Selama naik motor itu kan gue rekam pakai action cam gitu kan. Gue sampai nggak bisa ngomong apa-apa, nggak kepikiran ngomong apa-apa karena gue fokusnya cuma ngeliatin motornya Pak Jokowi dari belakang, takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh, takut kenapa-napa gitu kan. Gue sendiri akhirnya nggak sadar kalau itu udah sampai gitu di daerah Braga, masuk area, oh udah sampai tuh, ya udah gitu, langsung berhenti dan warga pada ngerumunin
motornya Pak Presiden. Jadi dari situ juga Pak Jokowi langsung berjalan kaki untuk ngelihat booth-booth atau tenan-tenan yang ada di event tersebut. Nah kalau gue pada saat itu gue nggak ngikut beliau gitu kan. Jadi gue standby di motornya karena memang tugas utama gue bukan untuk ikut eventnya gitu loh. Jadi emang tugas gue cuman sebatas mastiin motor Pak Jokowi nggak kenapa-kenapa. Antusias warga Bandung juga sama motor itu juga ya gue ngeliatnya seneng lah gitu loh. Mereka bangga punya pemimpin yang ya mendukung atau support sama industri kreatif lah khususnya gitu. Jadi dari situ gak lama karena memang motornya dari event di daerah Braga itu udah gak dipakai lagi motornya. Gue infoin ke Pas Pampres kalau motor ini jangan sampai kehujanan. Tugas gue udah selesai dan udah motornya gue tinggal gitu. Jadi ya gue langsung balik dan akhirnya sampai di sini. Terima kasih buat Pak Jokowi yang sudah mempercayakan nge-custom motornya kepada Katros Garage dan semua jajarannya yang telah bekerja sama dengan Katros Garage. Gue ucapin terima kasih banyak. So, gue tutup aja langsung di untuk episode kali ini. Seperti biasa, gue Ateng Katros. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Ciao.